Fuji Utami alias Fuji Salting dapat hadiah spesial dari Gonzalo Al di pertandingan bulu tangkis. Seperti kita ketahui Fuji Anti Utami atau Fuji ikut berpartisipasi dalam pertandingan bulu tangkis antar artis yang diselenggarakan KWI Entertainment di tenis indoor GBK, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Juni 2024. Bertanding bersama Fadli Faisal, Fuji mengalahkan pasangan Christie dan Gabriel Prince yang tergabung dalam tim Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid. Usai laga, Fuji mengutarakan kebahagiaannya karena berhasil menang. Ia sempat pesimis karena Fadli Faisal sudah kelelahan menghadapi ritme permainan lawan. "Padahal tadi aku udah ngerasa kayak bakal kalah, soalnya Ayu udah capek banget." Tapi alhamdulillah, menang, papar Fuji. Fuji memang sangat mengandalkan Fadli Faisal di laga tadi. Ia kesulitan menghadapi pukulan-pukulan kok lawan yang terbilang cukup tinggi koknya kan tinggi, terus aku kalau tinggi gitu, silau, nggak bisa lihat apa-apa, kisah Fuji. Ditambah lagi, Fuji juga tidak mempersiapkan diri dengan baik sebelum pertandingan. Gak ada strategi. Aku aja pas latihan bercanda-bercanda doang, tutur Fuji. Sambil bercanda, Fuji menyebut kemenangan dari tim lawan sebagai wujud terkabulnya doa Haji Faisal dan Dewi Suryati. Ia mengaku cuma berbekal doa kedua orang tua sebelum bertanding. Ini berkat kekuatan doa mama papa sama doaku ke Allah, ucap Fuji. Fuji tak lupa menyinggung keberadaan fans juga sebagai salah satu kunci kemenangan di pertandingan hari ini. Aku nggak nyangka mereka bakal seramai itu, ungkas Fuji. Tarik Halilintar baru saja melamar pujuan hatinya, aliyah Masaid. Keduanya resmi mengadakan acara pertunangan Minggu, 23 Juni 2024. Keluarga besar keduanya terlihat hadir di acara bahagia tersebut. Bahkan foto Aji Masai terlihat di bawah dan diletakkan di kursi pada acara itu. Namun, kebahagiaan kedua pasangan ini disebut berbanding terbalik dengan Fuji Utami. Fuji merupakan mantan tarik halilintar. Fuji menjadi sorotan usai unggahannya dianggap menyindir sang mantan kekasih. Pada unggahan terbarunya, Fuji menuliskan keterangan foto yang diduga menyindir tarik halilintar. Kata-kata hari ini. Aku gak pernah segininya sama orang lain, katanya-katanya, tulis Fuji pada Sabtu, 22 Juni 2024, dikutip dari Grid ID. Lantas para penggemar Fuji membanjiri kolom komentar tersebut. Mereka seolah mengingatkan kata-kata yang pernah diucapkan Tarik saat masih berpacaran dengan Fuji. Masih keras di telingaku, why not Fuji? Kata-katanya, tulis penggemar. Udah males ngonten, Katanya-katanya, saksikan janji suci kami hanya di YouTube channel Balas Penggemar. Why not Fuji? Katanya, hahaha, sahut lainnya. Namun, tidak jelas ditujukan kepada siapa keterangan foto tersebut. Seperti yang diketahui, Tarik pernah menjalani hubungan dengan Fuji selama satu tahun. Setelah berpisah dari Fuji, adik Atta Halilintar tersebut mantap untuk melangkah lebih serius dengan wanita pilihannya, Alia. Meskipun sempat terjadi keributan antara Fuji, Harik, dan Alia, ketiganya menegaskan bahwa hubungan mereka baik-baik saja, seperti.